Halo guys, balik lagi sama gue Randy, dan pada video kali ini gue ingin mereview tembakau lagi cuy. Jadi pada video kali ini gue akan review tembakau dari Barakes yang rasa lemon tea ice nih. Yang kayak gini kelihatan. Oke lah, tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat packagingnya seperti apa cuy. Ya let's go. Oke guys, dari packagingnya seperti ini ya. Barakes lemon tea ice, beratnya 50 gram, dan ini rasa lemon tea ice. Oke, untuk tekstur bakonya seperti ini guys. Kalau untuk berapa banyaknya, kalau di kotak ini gue pindahin ke kotak, tapi kalau untuk banyaknya nggak segini kan, ini udah ada beberapa yang gue bikin, jadi udah berkurang lah. Ini gue pindahin dulu guys, dan ini gue pakai papir dari gudang rakyat, ini yang pakai filter. Dan nanti akan gue coba bikin tes pakai filter dan tanpa filter, soalnya beda-beda cuy, yang pakai filter dan yang pakai filter dan yang nggak pakai filter ya. Ini gue pindahin dulu deh. Ntar cuy, di sini akan gue linting pakai alat bulser ya. Jadi di sini gue akan melinting menggunakan alat cuy, karena gue belum bisa linting pakai tangan, jadi gue pakai alat. Sama aja cuy, mau pakai alat mau pakai enggak pakai alat sama-sama dibakar ya. Dan juga kalau kalian ngelinting ya, ngelinting tembakau rasa ini kan agak lembab nih tekstur bakonya ya, cuy, teksturnya agak lembab ya. Jadi kalian itu mendingan jangan terlalu padat, karena nanti nggak bisa diisep kalau terlalu padat. Dan di sini gue pakai papir buffalo, papir manis. Kalau gudang rakyat itu papirnya tawar cuy. Lemnya nggak usah banyak ya, langsung kita linting ya. Ini yang nggak pakai filter dan itu yang pakai filter. Oke lah, tanpa lama-lama langsung aja kita review bagaimana rasanya cuy. Skuy. Oke guys, jadi ini udah gua linting yang tanpa filter, dan gimana rasanya langsung aja kita bakar cuy. Belum berasa ya. Oke, jadi untuk rasa si Barakes yang lemon tea ice nih cuy, yang ini itu rasa lemon tea nya berasa ya, terutama lemonnya. Dan dia rasa ada ice nya nggak kenceng ya, cuman ada rasa ice nya cuman nggak begitu kenceng. Asapnya lumayan ngebul cuy, kalau bako dari merek Barak ini lumayan kenceng rasa lemonnya, dan rasa tea nya juga, cuman tea nya agak tipis, tapi yang lebih tebel itu ke lemon ya, karena dari judulnya lemon tea ice, cuman ini kayak lebih kenceng ke lemon dibandingkan tehnya. Ini enak cuy, recommended buat kalian yang nyari bako selingan. Oke, sekarang bakalan saya coba tembakau yang pakai filter. Oke, saya bikin ya. Bentar cuy, saya buang dulu. Mari kita rasakan apakah rasanya sama seperti yang pakai filter tadi. Langsung aja kita bakar cuy. Untuk segi rasa sama tanpa filter dan pakai filter, tapi lebih kenceng pakai nggak pakai filter cuy. Dan untuk di tenggorokan nggak nyegrak, nggak kayak
apa ya, biasanya kan ada tembakau yang terlalu nyegrak gitu ya di tenggorokan, dan ini enggak lewatnya halus. Cuman saran gue, kalian misalnya jangan yang baru pemula, yang dari rokok bungkusan ke tingwe, jangan terlalu apa ya, kayak barbar lah, misalnya pelan-pelan aja. Dari segi rasa, recommended cuy, gitu. Oke lah cuy, sekian aja dulu untuk pada part video review gue kali ini. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. See you in next video guys. Dadah!